Welcome back to my channel. Jadi aku punya sepatu New Balance 574, sepatu kesayangan. Saya beli di Amazon karena di Indonesia tuh nggak ada sepatu New Balance yang white version, yang casual, oke? Dan setelah 4 tahun, sepatu saya tuh akhirnya dia rusak bagian midsole-nya. Jadi kalau ada sepatu gitu, ada sole bawah, terus ada sole atasnya. Nah, itu pecah. Itu mungkin ya emang umurnya udah tua sih, udah 4 tahun, jadi emang sudah waktunya dia pecah, rusak. Lagian sering saya buat lari-lari, walaupun itu bukan sepatu lari. Terus saya buat naik gunung juga pernah, jadi mungkin aku kurang merawat sepatu itu sesuai dengan fungsinya. Nah, kemudian aku nemu Instagram. Jadi aku sebelum tahu akun Instagram itu, aku pernah fotoin sepatu itu di story. Terus kemudian ada followerku yang bilang kalau di Bandung ada reparasi atau servis sepatu yang oke punya. Dan kayaknya menurut akunya dia tuh kayak terbaik se-Indonesia gitu. Terus aku penasaran, aku buka akunnya, ternyata banyak sepatu yang telah dia servis dan hasilnya memukau banget. Karena sepatu kesayangan, jadi aku kayaknya pengen servisin sepatuku ke dia, walaupun harus jauh-jauh ke Bandung. Tapi namanya online, jadi sekarang sudah sangat mudah, ada JNE, JNT, ya bisa dikirim. Sebenarnya di Nganjuk sini, nggak tahu ya ada apa nggak servis sepatu yang bisa ganti midsole. Kalau cuma ngelem-ngelem sama jahit sih banyak, tapi kayaknya kalau sepatu New Balance gitu kalau dijahit kayaknya kayak turun kualitas. Dan ini dia sudah jadi reparasinya, servis sepatunya diganti midsole-nya. Jadi kemarin tuh si sellernya, adminnya itu bilang mau diganti midsole warna apa. Nah, kebetulan sepatuku ini warnanya abu-abu midsole-nya. Jadi adanya cuman hitam sama putih. Wow. Terus kemudian saya milih warna putih, soalnya setelah saya simulasikan ke gambar gitu. Jadi saya foto sepatuku, terus saya ganti warnanya. Pertama pakai warna hitam, ternyata jelek midsole-nya. Terus aku ganti warna putih, ternyata keren. Ya udah. Dan inilah dia sepatunya, guys. Oh. Dan di sini tuh ada tulisan thank you so much for your trust. Terima kasih telah membuat keputusan tepat dan menjadi bagian dari shoe workshop. Kami berjanji untuk memastikan setiap sepatu dikerjakan dengan passion dan semangat positif yang tinggi. Mantap. Sehingga semua sepatu nilai historisnya akan terjaga bahkan bertumbuh. Wow, demikian pun kelak hubungan kita. Oh, we really appreciate it. Tuh, Muhammad Alim untuk Pak. Terus bahkan di bungkusnya tadi juga ada tulisan gini. Just taking care these shoes. Bahkan dia punya kertas custom sendiri dan ini sepatunya. Dan saya dikasih tali sepatu, guys. Kasih tali sepatu. Aslinya tali sepatunya orange. Garapannya bagus sih, rapi. Warnanya juga nggak berubah. Ini sudah dicuci sama dia juga, jadi aku langsung bisa pakai. Mantap, guys. Ini yang satunya juga mantap. Jadi lemnya tuh rapi gitulah ya. Ya, ada yang jelebret-jelebret sedikit. Oh, nggak ada, ding. Bagus. Ini sepatu kesayangan ini, soalnya ada di depan sana. Oke, saya mau ganti tali sepatunya dulu ya. Kita kembali lagi nanti. Nah, ini guys, setelah saya ganti tali sepatu dengan tali sepatu aslinya. Cuman ada yang mengganjal sih di aku. Ini kayaknya ada noda di sini. Di sini juga ada noda-noda gitu. Terus yang ini lebih parah lagi sih, ada noda. Di sini juga ada. Tapi nggak kelihatan banget sih. Mungkin saya akan coba bersihkan sama air. 2000 years later. Halo guys, balik lagi. Ternyata setelah saya bersihin pakai air biasa, dia hilang. Ini ada lem dikit gitu di sini, tapi nggak apa-apa sih. Ya namanya manusia lah, pasti berbuat salah. Ini juga sudah bersih, agak basah dikit karena aku bodoh. Ya, so far sih saya puas dengan shoe workshop. Instagramnya shoe_workshop. Oke, okay. Oh iya tadi ada ini, ada tulisan ini, service guarantee 60 hari. Jadi ini ada garansinya selama 60 hari. Jadi kalau ini ada apa-apa bisa aku servis lagi ke sana. Semoga awet,
niat yo, dia di print, sepatuku di print. Buat kalian yang sepatunya rusak, sepatu kesayangan dan nggak mau beli lagi, atau mungkin belinya susah, kalian bisa servis di Shoe Workshop, shoe_workshop di Instagram. Yaudah, terima kasih, sudah selesai videonya. Kedepannya rapi, Shoe Workshop is the best. Thank you for watching, don't forget to subscribe, like, share. Dadah! Saya beli di Amazon. Ceplok. Aduh.